私の名は吉良義景、年齢33歳、自宅は森王町北東部の別荘地帯にあり、結婚はしていない。もっとも戦ったとしても私は誰にも負けんがね。キラークイーンと私はこいつを名付けて呼んでいる。誰かに喋られる前に君を始末させてもらう。今夜もぐっすり眠れるようにね。キングクリムゾン、キングクリムゾン、キングクリムゾン、キングクリムゾン、キングクリムゾン。Oke teman-teman, so ya, seperti yang udah gue bilang kemarin, di video kita kali ini gue akan nge-showcase si Killer Queen ya. Sekaligus sama Killer Queen Requiem ya. Bukan Killer Queen Requiem sih, lebih tepatnya Killer Queen Bite to the Dust ya. Kita akan lihat nanti teman-teman kayak gimana ya. So ya, yeah, ini Killer Queen yang biasa, it's not that rare ya. Ini baru di rework teman-teman ya. Jadi emang ada beberapa skill yang baru, kayak bomb leap kayak baru nih bomb leap ya. Gua enggak pernah lihat nih bomb leap teman-teman ya. Lalu itu aja sih kayak yang baru, bomb leap doang deh. Iya, yeah, oh sama scatter, sama scatter coin bomb. Nah, scatter nih. Nah, main scatter nih ya teman-teman ya. Jadi dulu tuh yang si apa Killer Queen itu dia bisa ngelempar koinnya banyak teman-teman ya. Cuma sekarang cuma bisa ngelempar satu. Tapi abis itu dia punya scatter coin bomb sama dia punya bomb leap. Kalau nggak salah sih yang baru itu ya. Waktu itu soalnya gue pernah pengen showcase tapi gak jadi teman-teman ya. Kalau misalkan gue salah ya tolong komen di bawah aja, oke? Nanti abis ini kita akan coba juga sekalian untuk sama yang Killer Queen yang Bite the Dust juga. By the way, ini yang di rework bukan cuma skill doang teman-teman. Jadi tapi efek dan bahkan standnya pun ya. Bentuk standnya itu di rework, kalian bisa lihat tuh bentuk standnya gila keren banget ya sih. Bentuk standnya tuh beautiful gitu menurut gua kan, gila the best banget. Dan gitu gua pakai baju Kira Yoshikage gitu kan, walaupun rambutnya rambut Fugo aja enggak apalah mirip-mirip ya. Oke, okay, so kita mulai aja coy. Untuk showcase-nya Killer Queen ya. Dari skill yang paling basic yaitu adalah plant bomb. Bob. Nah, kalau kalian plant bomb dia jadi kayak ada tombol fingerprint kayak gitu. Lalu kalau kalian pencet sekali lagi, dia akan detonate dan badannya kalian lihat. Badannya kayak blebleblebleblebleb terus meledak gitu kan. The best ya emang sih. Kalian bisa lihat nih. Ya gue taruh gitu ya. Terus kalau gue pencet lagi nih, dia kayak badannya tuh kayak bergetar-getar gitu cuy nih. Kalian lihat nih. Detonate mampus. GG. Lagi. Lagi. Detonate. Tuh, badannya kayak bergetar-getar habis itu dia meledak dan damage-nya 29 kalau misalkan dia orang yang kita tanam ya teman-teman ya. Kalau di sekitar-sekitarnya dia semakin berkurang tergantung dari jaraknya. Jadi kalau jaraknya semakin jauh ya dia akan semakin kecil damage-nya ya. Kalian bisa lihat nih. Tuh ya, 6 doang tuh ya. Ini by the way dia bisa ngerusak blok kayaknya. Coba kita lihat nih. Ini si Grid dari tadi ngeblok mulu nih. Kita coba ya. Kita coba lihat ya. Ngerusak blok enggak? Yap, ngerusak blok ya. Ngerusak blok. Tapi dia masih ngeblok ya. Aneh juga. That's weird. Oke. Okay. Oke, okay, langsung aja kita ke skill yang ZZ ya. Yaitu adalah coin bomb di mana dia ngelempar kayak satu koin kayak gitu. Dan kalau dia nginjek akan meledak coy. Siapapun yang nginjek meledak. Tuh kalian bisa lihat ya. Atau kalian bisa detonate juga sebenarnya sih, kita coba deh. Bisa enggak ya di detonate? Kalau enggak salah sih bisa di detonate ya. Dulu sih bisa ya, coba kita sekarang gua enggak tahu deh. Apakah kalau gua misalkan coin bomb gua bisa detonate apa enggak? Coin bomb. Lalu gua detonate coba. Oh, enggak bisa. Oke. Okay. Detonate. Gak bisa ya, gak bisa. Coin bomb berarti gak bisa detonate ya. Oke, apa mencet tahan ya ya? Yeah. Coin. Oke, ya gak bisa, gak bisa. Jadi coin itu kalian mesti bener-bener arahin ke musuh kalian ya. Dan itu koki-kokian sih. Kalau kena harusnya bisa langsung meledak. Kita coba ya. Kena langsung dong, meledak gak? Ya, kalau kena langsung dia bisa langsung meledak. Tapi susah. Susah, jadi kalian mesti ngarahin musuh kalian supaya kena coin ya teman-teman ya. Jadi kalian lempar, misalnya lempar ke situ. Terus kalian arahin bom ke sini. Kalian ledakin. Dia mental ke sana. Nah, mental ke sana dia entar kena lagi tuh kayak gitu teman-teman ya, tergantung hoki-hokian sih. Oke, okay, so lanjut. The next skill yaitu adalah scatter bomb ya, scatter bomb gitu, scatter bomb coin. Jadi kayak gini bentuknya. Hop, kayak gitu. Damage-nya oke okay sih. Kalian bisa lihat tuh barusan it's not that bad gitu ya, tapi ledakannya kayak kurang gitu sih. Kita coba lihat lagi deh, kita coba lihat lagi ya kayak gimana skill-nya ya. Oke, okay, kita coba coy. Kita coba ya. Scatter bomb. Ya, kalian bisa lihat tuh ya. Damage-nya sakit sih, gila sakit banget itu. Damage-nya sakit 1,2 terus-terusan kayak di barrage, Pak. Kayak instan barrage, tau gak kalian? Barrage-nya tuh kayak instan gitu, anjir. Dan kalau untuk barrage-nya sendiri sih, barrage-nya biasa aja ya. 1,2, I mean it's not that bad. Ya.
1,2 itu udah bad lah, lumayan lah. Hampir-hampir mirip kayak Star Platinum gitu ya. Star Platinum kalau nggak salah 1,3 deh, kalau nggak salah ya. Untuk heavy baratnya 11 ya, normal. Detonate tadi udah ya, detonate sekitar 29-30an, damage-nya the best emang. Lalu ada skill lagi yaitu adalah Sheer Heart Attack, dimana kalau gue pakai, ya sesuai namanya Sheer Heart Attack ya teman-teman ya. Efeknya kalian lihat tuh, boom, gila sih. Di 7 Patch muda anjir. Ini cuma 7 Patch muda doang nih yang masih begini nih cutscene-nya nih. Semoga ntar 7 Patch muda dibikin kayak yang kemarin ya, Star Platinum yang The World. Wah itu Aura Beatdown-nya the best sih. Coba kalau 7 Patch muda digituin, wah gila, gaming sih teman-teman ya. Oke, lanjut skill selanjutnya apa ya? Bomb leap. Ya, bomb leap. Sama aja kayak stand jump. Cuma bedanya kalian ngeledakin area sekitar kalian pas mau lompat ya. Dan itu ngedamage teman-teman ya. Itu ngedamage. It's not that bad. Mati kalian semua. Detonate. By the way, kalau sekarang efeknya kalau misalkan kalian pakai Killer Queen ya. Terus kalian ngebunuh musuhnya dengan ledakan. Itu dia akan hilang teman-teman ya. Kayak jadi debu gitu ya. Boom. Waduh, gak kelihatan sih. Gue Sheer Heart Attack deh. Sheer Heart Attack. Kena siapa dah? Meninggal 18. Gila. Scattered Bomb. Coba kita ledakin. Bomb. Boom. Gila sih, gue gak mati-mati anjir. The best emang. Gak ngerti lagi gue. Makan tuh. Oh my god. Bomnya depan gue dong. Kalian bisa lihat tuh. Bomnya tuh bener-bener bisa taruh di mana aja cuy. The best emang bomnya gitu. Gue ledakin lah. Ledakin. Detonate. Jadi debu gak? Gue pengen lihat, pengen jadi debunya teman-teman ya. Udahlah, oke. Okay. Udah ya, harusnya skill itu aja sih. Coba kita lihat dulu. Udah gue cover semua belum ya? Plant bomb udah ya, detonate udah, explosive power nih cuma naikin explosive power doang. Lalu coin bomb juga udah tadi, ini coin collector biar kalian bisa pakai terus-terusan teman-teman biar cooldown cepet. Lalu scattered bomb. Lalu ini explosive juga, explosive sheer heart attack. Oke. Okay. Sheer heart attack duration. Ini death destructive ya, udah semua. Oke, okay, udah semua teman-teman. It's not that bad, anjir. Di barat, di 7 Patch muda mulu aja, kesian banget anak orang. Mati kau. Sheer Heart Attack. Koichiyo Mio. Yoi. Gue pengen lihat efek ledakannya. Boom. Mati gak dia? Masih belum? Oke, lagi. Scatter Bomb. Sekali lagi. Mati gak? Gila, masih belum mati, pak. Kuat amat nih orang, anjir. Lagi. Gila, plan bomnya cepet banget, pak. Plan bomnya cooldown cepet banget anjir. Mati kau. Boom. Again. Coin bomb moment. Ledak. Mati gak? Jadi debu harusnya kalau mati, pak. Enggak, gila gak mati-mati anjir. Kuat amat gue plan bomb lagi nih. Detonate lagi. Gila, detonate bomnya bisa terus-terusan, pak. Anjir. Gue plan bomb lagi. Gila, ini bisa di-spam, pak. Bisa di-spam anjir, OP banget. Tapi ada susah sih, kalian masih dekat orangnya terus baru kayak gini, baru kena teman-teman ya. Gak mati-mati sih. Mati gak dia? Sheer Heart Attack. Sheer Heart Attack. Ledakin. Meninggal lu. Gak mati-mati aja si Grip, what the heck. Mati kau meledak. Sumpah kau Grip gak mati-mati anjir, what the heck man. What amat anjir. Meledak lu. Boom. Gila, gak mati-mati, pak. What the hell, gak mati-mati sih, Grit, anjir, nge-cheat kah? Gila, udah di bomber kali-kali, gak mati-mati, jir. Lagi, Sheer Heart Attack. What the heck, you not die, man? How can you not die? Berarti berapa juta, anjir? Oke, okay, dia mati. Dan kalian bisa lihat, langsung kayak meledak gitu ya, teman-teman ya. Oh, tapi gak langsung jadi debu gitu ya. Yang jadi debu tuh kayaknya yang bad the dust ya, yang kemen gue liat deh. Oke. Yaudah, sekarang kita langsung aja coy. Kita pakai Requiem ya. Requiem Arrow. By the way, sebelum kalian pakai Requiem, jangan lupa ininya gue naikin ya. Apa sih, worthiness-nya gue naikin gitu kan. Gue takut aja terjadi sesuatu anjir. Tenang aja, gue punya Piroka kok. Entah kita pakai Piroka. Kita Requiem aja. Requiem moment, kita jadikan Killer Queen Bite the Dust ya. Harusnya ada satu skill tambahan nanti yang Bite the Dust teman-teman ya. Oke, okay, take the risk, let's go, take the risk, musuhnya sampai bat dah. Take the risk. Oke, let's go. Bite the dust. Gila, Queen. Bite the dust. Oke, tapi jujur ya, gue lebih suka Killer Queen yang sebelum di Bite the Dust sih.
Ya gak sih? Oh di perutnya ada, kayak ada striketnya pak. Oke. Okay. Ya gue lebih suka yang sebelum Bad Dada sih. Kayak warnanya lebih vibrant gitu. Terus matanya juga menyalanya menyala beneran banget gitu ya. Ini menyala juga sih. Oke okay, oke okay, not bad. Oke okay, kita lihat skillnya apa aja teman-teman. Harusnya sama sih. Gak beda jauh ya harusnya skillnya. Nah ha, plant bomb ya kan. Detonate. Bomb leap ada. Explosive power. Ini destructive kan ya. Oke okay, destructive. Cukup gak nih skill point gue? Kita coba teman-teman ya. Cukup gak? Ada explosive. Oh ada tambahin nih kesini nih. Explosive lagi nih. Strike cut. Oh iya ada dua skill yang baru. Strike cut ya teman-teman ya. Ini sekarang kayak gitu pak. Muter anjir. Oke okay. Oke okay, ini strike cut tuh kayak gimana ya. Dia kayak ngelempar bubble kan ya. Kalau gak salah ya. Coin bomb seperti biasa. Scatter. Nanti dulu kita explosive dulu. Kita shield heart attack dulu kita buka ya. Sama ah ini nih Bite to the dust teman-teman ya. Pencet U. Oke okay, untuk activate. But it won't be. Oke okay, okay. Shield heart attack 1. Shield heart attack ini udah harus sih. Oke okay, gak bisa mentok teman-teman ya. Ya udah gak apa-apa lah. Ini cuman coin collector doang kan. Ya gak penting gak apa-apa lah. Oke okay, sip. Oke okay. Gue gak perlu pakai pure ya teman-teman ya. Ada bite the dust. Kita coba yang strike cat dulu deh. Strike cat bubble bomb teman-teman ya. Pencet G. Let's go. Oke, pencet G. Kayak gimana nih? Apakah dia lurus doang? Setau gue lurus doang sih. Iya benar ya. Kayak lurus gitu doang dan cooldownnya cepet banget. Anjir, kalian bisa lihat tuh. Tuh dia kayak ngelempar bubble gitu, Pak. Jadi kalau kalian lempar ke mereka gitu jarak-jarak jauh ya, kena gak ya? Kena gak ya? Tuh kena ya. Kayak dia tuh enggak bukan kena sih. Dia kayak ada durasinya sampai dia meledak gitu, teman-teman ya. Tapi kalau kena langsung juga meledak. Tuh, si Prabu Chang kena langsung tuh kan? Langsung meledak nih. Apakah ada perubahan damage dari detonate-nya? Oh iya pak, gila damage-nya lebih sakit pak. Oke okay. Damage-nya lebih sakit pak kalau di requiem ya. Kalau di requiem damage-nya lebih sakit pak. 31 anjir. Kalian bisa lihat nih. Tuh. Wow, That's hurt man. That's really hurt. Oke. Lalu bite the dust. Saya mencet apa? Mencet U ya. Bite the dust U ya. Kita coba ya. Katanya bite the dust ada cutscene-nya juga cuy. Kita coba bite the dust ya. Tapi sebelum itu gue pengen mereka semua biar mati teman-teman ya. Gue ledakin dulu. Gue shield heart attack. Gue scatter bomb. Abis itu baru gue Kaito Esto. Ya anjir. Bisa gak? Kaito Esto. Mind blowing by the dust guys. Buh, gila. Cutscene-nya pak. Cutscene-nya anjir. No doubt this is anjir emang. Gila sih. Tapi gak mati anjir. What the heck man. Kenapa gak mati? How? Gue pengen bite the dust. Bite the dust-nya gak mati. Damage-nya 50-an sih bite the dust-nya. Ini kok darahnya banyak banget ya? Apa perasaan gue doang? Apa gimana dah? Darahnya banyak banget, Pak. Gak mati-mati anjir. Iya gak sih? Darahnya kayak banyak banget gitu anjir. Apaan sih? Makan tuh strike cat. Oh my god, gue kena bite the dust. Nani? Bite the dust. Aduh, masuk ke mata. Udah damage-nya sakit banget 70. What the heck? Aja damage-nya sakit sih kalian bisa lihat ya. It's hurt man. It's hurt. Ini enak banget dipakai buat SBR nih anjing ngerusuk. Tapi hati-hati ya kalau kalian pakai buat SBR kena teman kalian sendiri anjir. Tapi fun anjir semua. Aduh. Bentar kalian semua. Boom. So pakai Killer Queen tuh satisfying-nya beda guys. Satisfying banget anjir kalau ini. Aduh anjir. Strike it. Strike it moment. Boom, 17 sih strike it damage-nya kecil banget, Pak. Oke. Okay. Scatter bomb. Alright. Ayo die. Detonate again. Oh my god. Kok gak ada yang mati jadi debu ya. Kalau gue lihat di Uzuki kemarin dia ada yang jadi debu pak. Bener-bener jadi debu tuh gak. Kayak meledak jadi debu gitu. Oh ini enggak ya. Oke. Land bomb. Mati kau Prabu Chang. Boom. Strike cat. Ini strike cat. Strike cat damage-nya paling kecil guys. Strike cat damage-nya cuma 20-an ya. It's not bad. Koinnya poin sama kan ya harusnya ya. Poin harus sama sih. Strike it. Mampus kok kena meledak lagi lo. Gue pengen bite the dust lagi nih teman-teman. Bentar ya sekali lagi kita bite the dust oke. Okay? Oke okay, coy. This is the time. Saatnya kita bite the dust teman-teman ya. Bite the dust. Bite the dust. Mati gak kalian? Mati dong. Killer Queen. Daisan no Bakudan. Bite the dust. 72. Gila. Bite the dust anjir. Gila the best. Gila. Cutscene-nya keren banget pak. Jadi debu gak? Tuh jadi debu ya kalian bisa lihat ya. Kayak jadi debu gitu ya. Anjir kece sih ini game sempat. Anjir ya BA kok jadi keren gini ya. Aduh. Yaudah lah. Oke teman-teman ya itu aja kayaknya untuk video kita kali ini. Anjir keren banget sumpah pak. Keren banget. Muka Killer Queen gue hilang anjir. Nani.
Gila, Queen gue hilang, what the heck. Ya udahlah. Ya, teman-teman, thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Thank you buat semua yang di sini udah ngebantuin ya. Ngebantuin gue untuk showcase-in Killa Queen ya. Arigato gozaimasu. Oke, okay. Like jika kalian suka video ini, dislike kalau kalian enggak suka, subscribe jika kalian mau, enggak usah ngomong apa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, teman-teman. Bye bye.